Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ahlan wa sahlan bihuduri syahri Ramadan. Ahlan wa sahlan syahrul siyami. Ahlan wa sahlan syahrul qiyami. Ahlan wa sahlan syahrul Qur'an. Alhamdulillah di penghujung bulan Syaban ini kita insya Allah akan memasuki di bulan suci Ramadan. Dikatakan oleh baginda Rasul Muhammad SAW, bulan Ramadan ini awaluhu rahmah. Awal daripada bulan Ramadan adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasih sayang dari Allah ditebarkan di sepertiga awal bulan suci Ramadan. Wa awsatuhu maghfirah. Pertengahan atau sepertiga tengah daripada bulan Ramadan ini adalah awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah, adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa akhiruhu atqun minan nar. Dan akhir daripada sepertiga terakhir dari bulan Ramadan adalah pembebasan dari api neraka. Semoga kita mendapatkan ketiga-tiganya insya Allah. Dikatakan di dalam sebuah hadis bahwasannya Rasul pernah berkhutbah bahwasannya pada hari ini engkau telah diliputi di akhir-akhir bulan Syaban, yakni sebuah bulan di mana di dalam bulan tersebut ada bulan yang sangat agung, yakni khairun lailatun lailatu khairin min alfi syahrin, sebuah malam yang malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan, yang malam tersebut tidak akan terjadi di selain bulan suci Ramadan, yakni malam Lailatul Qadar. Barang siapa yang beribadah kefarduan maka dirinya akan dicatat 70 kefarduan, bahkan lebih, 70 kebaikan di bulan-bulan selain di bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Di dalam bulan Ramadan pun kita diwajibkan tidak hanya untuk menahan lapar dan haus, akan tetapi kita menahan daripada hawa nafsu kita. Amarah-amarah kita harus kita tahan. Apabila ada orang yang mungkin membuat emosi kita, jawablah kepada dia, inni shaimun, saya sedang berpuasa. Bukan berarti kita menyombongkan diri, bukan berarti kita harus menghormati orang lain, bukan. Akan tetapi agar mereka mengetahui bahwasanya saat ini kami sedang berpuasa, sehingga dengan berpuasa ini kita seyogyanya harus menahan daripada emosi-emosi kita. Kemudian di dalam bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan yang penuh dengan keberkahan untuk apa? Untuk kita bersedekah. Seseorang yang memberikan makanan kepada orang yang berpuasa, maka orang tersebut pun akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melakukan puasa tersebut. Bi ghairi ayan kuso min amalihi, tanpa dipotong, tanpa dikurangi sedikit pun amalan dari orang yang ia beri makanan tersebut. Ini ajibnya bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Bulan Ramadan adalah bulan sedekah. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Dan bulan Ramadan ini mari kita jadikan wahana kita sebagai wahana untuk membersihkan diri kita. Utamanya apa? Utamanya membersihkan area mulut kita. Secara zahir kita bersihkan dengan siwak. Nah, seperti yang saya bawa ini, siwak.
Saat ini yang namanya siwak ini sudah jarang kita temui. Caranya bagaimana? Dengan 3 jari di atas, 2 jari di bawah. Nah, seperti ini. Ini dilakukan sebelum zawalil syamsi, sebelum ba'da zuhur, itu masih diperbolehkan atau tidak makruh hukumnya. Untuk apa? Agar orang yang siam ini tetap dalam keadaan bersih di area mulutnya. Bersih artinya apa? Bersih artinya agar orang-orang yang mungkin di sekeliling kita, karena kita berpuasa biasanya ini mulutnya orang yang berpuasa ini menurut manusia ini agak-agak dalam tanda kutip tidak sedap. Akan tetapi di sisi Allah ini lebih wangi daripada bau kasturi. Nah, untuk menanggulangi hal tersebut kita sunahkan untuk bersiwak. Caranya demikian. Bismillah. Selesai. Bersiwak. Ini adalah sunnah Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang saat ini sudah mulai ditinggalkan oleh umat Islam sendiri. Mari kita jaga mulut kita dengan dari kebersihan. Pun juga kita jaga mulut kita dari ngerasani, nek cara Jawa nih. Orang yang ngerasani atau orang yang berghibah ketika bulan Ramadan dikhawatirkan pahala-pahala puasanya akan sia-sia, yang didapatkan hanya lapar dan dahaga saja. Begitu banyak orang-orang yang berpuasa, akan tetapi dirinya hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Sehingga pahala-pahala puasanya pun akan musnah wala'iyadzubillah min dzalik. Karena apa? Bisa jadi karena dirinya tidak bisa menahan emosinya. Bisa jadi karena dirinya tidak bisa menahan daripada ngerasani atau berghibah tersebut. Kemudian di sini akan kami bawakan pula sedikit daripada syair untuk memuji bulan suci Ramadan. Kita ibaratkan bulan Ramadan ini seperti tamu. Bukan kita yang bertamu kepada Ramadan, akan tetapi justru Ramadan yang bertamu kepada kita. Sebagai seorang sahibul bait, maka kita harus hormat, harus ikramud duyuf, harus menghormati, memuliakan tamu kita, yakni Ramadan. Di sini ada sebuah syair yang mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrus siyam, syahrus siyam, laqad alauta mukarraman, waghdauta min, waghdauta min, baina syuhuri mu'azzaman. Ya saimi, ya saimi, Ramadhan hadha syahrukum, fihi aba, fihi aba, hakumul muhaiminu maghnaman. Ya fawzaman, ya fawzaman, fihi ata'a ilahahu mutaqarriban, mutaqarriban, mutajanniban ma huriman. Falwailukul, falwailukul, lalwaililil asil ladhi fi syahrihi, fi syahrihi, akalal harama wa ajraman. Adalah syair yang memuji bulan suci Ramadan. Wahai bulan Ramadan, engkau ini adalah bulan yang sangat mulia, yang lebih mulia dibanding dengan bulan-bulan yang lain selain bulan Ramadan. Wahai orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, hadza syahrukum, ini adalah bulan kalian. Untuk apa? Di dalamnya engkau bisa bergelimangan ghanimah, ghanimah. Ghanimah apa? Ghanimah daripada pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya fauzaman fihi ata'a ilahahu. Wahai sungguh beruntung bagi orang-orang yang taat di dalam bulan suci Ramadan, mutaqarriban, mudajaniban, mahurrima,
yang selalu bertaqarrub, berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhi segala apa yang diharamkan oleh Allah. Akan tetapi fal wailu kullal waili lil 'asil ladzi fi syahri akalal harama wa ajrama, akan tetapi sangat celaka bagi orang-orang yang bermaksiat di dalam bulan suci Ramadan, yakni memakan harta-harta yang haram dan bahkan justru berbuat kejahatan di bulan suci Ramadan. Mari kita jadikan bulan suci Ramadan ini menjadi bulan suci Ramadan yang terbaik untuk kita. Dan insya Allah kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan di tahun ini dan di tahun-tahun yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat, zahiran wa batinan, beserta seluruh keluarga-keluarga kita insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.